Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini teman-teman. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Pada video perjalanan kali ini kita akan melakukan perjalanan pagi dari Perum Delta Wedoro atau Grand Delta ke Perum Pondok Chandra. Jangan lupa setiap naik kendaraan kita awali dengan doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, yang artinya maha suci Allah yang telah menentukan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Dimulai dari gerbang Grand Delta menuju ke Jalan Belang Wedoro. Jalan ini sehari-harinya jika jam aktif kerja maka padat ya teman-teman. Jika ada kendaraan roda 4 yang papasan, maka salah satunya harus berhenti dan ambil di sela-sela jalan yang tepinya lebih lebar, agar tidak serempetan. Saat ini sudah di Jalan Kolonel Sugiono, di sini ada Pasar Wedoro. Jika pagi seperti ini ramai, jadi jalannya juga melambat. Dulu di sini adalah sentra sandal-sandal dari Wedoro, teman-teman. Cuma sekarang sudah beralih fungsi. Di pertigaan Jalan Brigjen Katamso kita belok kanan. Kalau belok kiri akan menuju ke arah Terminal Bungur Asih dan Tol Pitwaru serta ke Sidoarjo maupun ke Surabaya. Kita sekarang ada di Jalan Brigjen Katamso. Sebelah kiri kita ini ada Perum Rewin. Jalan yang belok ke kiri ini menuju ke kawasan industri Brebek. Setelah melewati kawasan industri Brebek, kita lanjut ke wilayah kawasan Rungkut Industri. Ada berbagai macam pabrik yang beroperasi. Jadi kesempatan teman-teman yang ingin jadi karyawan pabrik ada di kawasan Brebek dan Rungkut Industri. Kita lanjut terus, masih di Jalan Brigjen Katamso. Ada jalur belok ke kanan ya teman-teman, ke arah Perumahan Kepukur Medan Wisma Tropodo. Bisa belok kanan melewati jembatan di depan itu teman-teman, ada perempatan. Di depan ada perempatan ya teman-teman. Kalau belok kanan ke Pasar Wedoro, Bandara Juanda Internasional, lalu lurus ke Jalan Gedong Masjid atau ke Jalan Kiai Nawawi. Kita belok kiri melewati Jalan Wadung Asri. Di Jalan Wadung Asri ini kalau pagi macet ya selalu teman-teman. Di Raya Wadung Asri ini di sepanjang jalan sudah banyak pertokoan HP dan aksesoris.
Setelah melewati sekitar 10 menit, sudah di ujung raya Wadung Asri. Kita akan belok ke kanan. Jika lurus akan ke arah Rungkut, Beratang. Kita akan ambil belok kanan ke Jalan Raya Taman Asri. Di samping kanan kita ini ada jalan tol ya teman-teman. Di sini ada exit tol dari arah Waru dan arah exit tol Taman Umur untuk bisa ke arah Waru ataupun ke Bandara Juanda. Wilayah ini sudah termasuk Perum Pondok Chandra. Untuk gangnya di sisi kiri ini ada Gang Palem, Rambutan, Taman Asri, Durian. Kalau di sisi jalan seberang ada Gang Mangga, Jambu, Belimbing. Sebelah kanan ini adalah pintu keluarnya dari jalur tol Waru. Sebelah kiri kita ini ada kampus Winsa 2 ya teman-teman. Sudah di bundaran, jika belok kiri kita akan jalan Mer atau jalan Dr. Insinyur Soekarno. Untuk video jalan Mer ada di link di atas ini ya teman-teman. Kalau lurus akan masuk ke Kitol Tambak Sumur ke arah Bandara Juanda. Kita putar ambil ke kanan. Kalau putar belok akan ada Kitol ke arah Waru, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Malang. Oke teman-teman, di depan itu adalah bangunan Pondok Chandra Sport Club. Dengan tibanya kita di Pondok Chandra Sport Club, maka berakhir juga video perjalanan kali ini dari Grand Delta Sari ke Pondok Chandra Sport Club. Semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada
tampilan kata ucapan tayangan video yang salah, dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe-nya teman-teman. Dan tetaplah selalu berdoa dan bersyukur di setiap aktivitas kita agar aktivitas kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video saya selanjutnya.